Amargi kan sabaraha 32 giga upami anu 64 mah bisa jam dia anu 128 giga mah 2 jam teh Bu. Kami itu mah nya ngarek-ngarek mah penting gitu. Tapi da terus nama upami putus busuk ge teh disambungkeun aya aplikasina Bu. Terus capcut nya di disambungkeun Bu mulai aplikasi. Ya, wih ada ya. Tapi Bu Ani ngartosnya apa yang dibicarakan? Cuma mengucapkan. Ya, emang baru di Bandung. Ya di Bandung mah lama, cuman bergaul sama Sunda mah. Nyarusnya bahasa Inggris wae sehari-harinya. Apa apalah. Nuhun ikutnya terus kersa ngaos bahasa Inggris wae. Lah baru udah kena orang Sunda ge Indonesia wae ningnya. Tapi mau ngalut bisa iya terserak areng nalar mah dari iya sok. Saya ingat sakit kan. Bandung mah sahur meren. Insyaallah. Sok kalau teu lah sok. Sok atuh sok. Dipantau. Karena kitab sulam munajat ngalap berkah kuku nyebat jenengan Allah asma Allah ar-rahmani anu maparin nikmat ageung di dunia sareng di akhirat ar-rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul ya macana kaguminya mah enggak Mbak. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab salam sulamunajat ngalap berkah nyebat jenengan Allah ya ar-rahmani anu maparin nikmat ageung di dunia sareng di akhirat ar-rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat muncul lulus mangga buat nama masih kene patakna ieu bismillahirrahmanirrahim abdi ngaos karena kitab sulam munajat ngalap berkah punyebat jenengan Allah ar-rahmani anu maparin nikmat ageung di dunia sareng di akhirat ar-rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat bungkul. Ibu, upami ibu-ibu ningal kitabnya, jika ibu-ibu melihat kitab-kitab karang ulama ya, ulama yang benar-benar Bu, itu semua dalam bidang apapun dimulai dengan basmalah. Ini ilmu tauhid, ilmu fikih dimulai dengan basmalah. Bu, kalau kitab tauhid sama juga, mulai dengan basmalah. Kitab ilmu nahu, basmalah juga. Kitab ilmu badai, ilmu mantek semua Bu, selalu dimulai dengan basmalah. Kenapa? Gitu kan. Kenapa? Nah ini ilmu yang benar itu begitu Bu. Pertama Bu, alasan para ulama itu iktidaan bil kitabil aziz, mencontoh Al-Quran. Di Al-Quran juga dimulai dengan basmalah. Jadi taat ulama itu karena Quran itu diliwat gitu. Ya Bu ya, kalau Bu ingin tahu ini ajaran itu sesat atau enggak, lihat ajaran. Kalau mereka mengajarkan dari awal basmalah dulu, itu pasti benar. Tapi jangan disalahgunakan gitu, terjemahannya gitu. Ya makanya jika ibu hafal yang tadi saya ajarkan, itu nggak akan berubah sampai kapanpun. Mun ayah nggak berubah beda, oh berarti beda gitu nya. Secara umum pesantren semua mengajarkan demikian, sama artinya. Walaupun baik bahasa Indonesia kan misalnya sama seperti itu. Jadi alasan pertama, kenapa basmalah dipakai permulaan? Karena mengikuti Al-Qur'an. Itu ibu harus tahu. Mencontoh Al-Qur'an itu alasan para ulama. Kedua, ada hadis. Kata Nabi, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta." Surah Nabi teh, setiap
pekerjaan yang memiliki tingkah yang bagus, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu kurang berkahnya, kata Nabi. Jadi pertama, alasan ulama menuliskan dalam kitabnya Bismillah terlebih dahulu, pertama karena mencontoh Al-Qur'an. Kedua, mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi begitu. Tidak pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan bas malah kurang berkahnya. Ulama enggak mau, ini kan ngaji nih bagus. Dimulai dengan bas malah pertama berkah. Itu punya alasan mana? Dua, kak. Berarti upami ku Al-Qur'an dimulai dengan basmalah. Suruh Nabi oke kada dimulai dengan basmalah, pekerjaan itu penting tuh basmalah. Penting. Eta akidah urang. Penting basmalah. Ibu terang teu kita nu dilungsurkeun ku Allah kadunya aya sabaraha? 4. Terang teu? 4. Wajibna 4, semuanya 104. Tapi yang wajib kita imani 4 cukup. Semuanya mah 100, Bu. Anu 60 diwahyukan kepada Nabi Sis alaihi salam. Nabi Sis teh putra Nabi Adam. Tapi di Nabi Rasulullah dari Muhammad ayatnya terserat gitu. Nabi tak sulur, Bu. Cuma yang wajib kita hafal hanya 25. Wajib hafal namanya, Bu. Bu hafal tuh hilang deui engke orang apa gedenya. Lagi pamit teu hafal neraka, Bu. Neraka juga sepelenya. Neraka, Bu. Kan wajib hafal. Itu Rasul itu, Bu, ada 113. Kita wajib hafal cuma 25, sedikit. Kalau Nabi ada 124.000 itu wajib bapak namanya, 25 wajib bapak. Si Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, yang terasa dari Nabi Muhammad, wajib bapak. Jadi kita insya Allah papayunya. Tak untung nak kita tuh bu yang ngaji ya. Jika beramal karena sudah dipelajari dapat pahala. Jika yang belum karena belum diajar dimakan. Gitu bu. Untungnya yang selalu belajar gitu. Makanya kita niat akan belajar sampai mati. Sebelum mati mah akan terus belajar. Agar ditulis seperti tadi, Bu. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ibadah, sholat, ngawas kemudian, tapi itu diajarkan ilmu wajibnya ya. Ya. Terang ilmu wajibnya, asal sama siri hadir. Bubar ya gitu. Ngawas, tak apa, ilmu wajibnya naon, tak apa. Nah, itu sampai meninggal. Ngajar tulis. Ah, gitu, Bu. Salah jangan sampai seperti itu, Bu. Rugi waktu. Saya pernah, Bu, tinggal di Sanggar Urip, ya, Bu. Ya, Ibu ini tahu nih. Berapa? 11 tahun, Bu. Nah, ada ibu pengajian tuh yang datang, Bu, waktu saya di masjid saya jadi takmir, Bu. Namanya Ibu Ripai, orang Palembang. Kebetulan suaminya kan kerja di Pertamina Bandung ya. Nah, jadi tinggal di situ di komplek itu. Datang ke saya. Bosan. Saya itu udah lama di Bandung. Ngaji aja saya itu udah 7 tahun sampai sekarang. Tapi pokoknya saya datang, saya ikutin. Tapi kok saya tuh kenapa enggak bisa? Enggak ngerti saya tuh, Bos. 7 tahun, Bu, bayangkan. Kata saya tuh, Bu, ibu di pengajian diajarkan enggak sifat-sifat Allah wujud, kidam, bapak, sembilan? Enggak, Ustaz. Wah, berarti ibu salah gaul. Diajarkan enggak ilmu tajwid? Sifatil huruf, mahraj huruf, sifat lazim? Enggak, Ustaz. Waduh. Terus ini bukti fikih, Bu. Syarat rukun salat diajarin enggak? Pembatalan salat? Enggak, Ustaz. Wah, berarti ibu salah gaul. Pantas enggak bisa. Iya, Ustaz, saya kan kesana kemari aja katanya. Tahu udah kayak gitu, Bu. Lebar waktunya, Bu. Lebar waktu. Justru telah berhasil. Mata ku Allah di piwang aja, gak emang bisa gitu. Lah mun tekun, pasti ku Allah dipastikan ilmu na, Bu. Namanya mual mungkin jelema enggak diwaya bisa mual. Mungkin karena asma, da urang teh murid ngarah teh bisa sadan oh, ya, Bu. Ke, geus beres ngawas ta, geus nyobaan ngutak-ngutik nyaliran nguliknya baru karos ilmu teh. Kok mau diajarkeun deui mah. Semuanya soalnya nge, sami yang belajar itu merasa bilangnya nggak bisa tapi ilmu namun kalau dipastikan gitu pasti beda dia menutara naospek ya kantos kan tapi gaduh rencangan orang persis bu anti yasin nama yasin suatu saat menantai merenang taubat ngiring jeng abdi ke masjid ke yasinan nih dibandingkan jeng anu sobesasi yasinan punya lancar kena iya mesti ngejalan kena ketinggalan nah ketinggalan kayaknya tiap Jumat dia baca yasin iya mah datarate ya malah bilangin agak ugel bu macam nanti elai gitu karena persis mah iya nya karena oh tapi karena ya babalik pikir ditemunya mau nama aneh cinta yasin kok dibedakan jadi ngiring lah ya nama nanti bu sepuh tanya karunya ngiring ngiring tapi cinta
Pak Yasin gelanca karena ngabit ah tentara kan berarti jadi ngurangan amal marah nama di bidah bidah itu yang aneh itu selalu belahin dariknya karunya kan bu karun. Nah kita mah harus tekun apalagi Al-Quran ya bu Yasin itu kan lidah masalahnya jangan kan yang tidak bisa bu yang bisa aja ini ya, lancar tiga bulan ya jangan ngasih lidah teh keras deh keras deh kaku deh dinten dua dinten iya ya. Makanya setiap hari pak tolong baca Al-Quran lah ngaderes kan kita tuh pingin bisa kalau udah bisa ya di ya pakein dibacanya ulah harus bisa mak nggak sih ada harus bisa anten jangan begitu harus terus lidah nah kan supaya lentur ibunya kan jadi Bismillahirrahmanirrahim itu sangat penting bu ya sehingga orang-orang ini ditulis di awal kedua mengamalkan hadis nah, sehingga para ulama tuh mengatakan begini, yang bagi likuli syari'in dipanin ayam hasa ala labas malati bima yunasibu bidzalikal fad. Penting bagi setiap orang yang akan pelajari satu cabang ilmu perlu membahas basmalah sesuai dengan ilmu tersebut. Nah, kita sekarang mau belajar fikih nih. Ya Bu ya. Di sini ada basmalah. Kalau bisa jelaskan bismillah secara ilmu fikih gitu. Kalau ibu mau ngajar ilmu nahu, coba terangkan bismillah secara ilmu nahu. Ibu mengajar mantek, ajarkan basmalah sesuai bahasa ilmu mantek. Ada semua, Bu. Oleh semua cabang ilmu, bismillah itu bisa dijabarkan. Hebatnya gitu ilmu teh, Bu. Teh hebat kumaha, ya, Bu? Tadi kan surah detek, kitab yang diturunkan ke dunia ini ada 104 ya. Yang cuma yang wajib hafal kita 4 aja. Yang satu itu begini bu, 60 kepada Nabi Sis, 60 suhu, 30 kepada Nabi Ibrahim, jadi berapa? 90. 60 kepada Nabi Sis, 30 kepada Nabi Ibrahim, jadi 90. 10 suhu kepada Nabi Musa sebelum Taurat, jadi 100. Nah yang 4 itu kan Taurat kepada Nabi Musa, nya 100 siji, Jabur kepada Nabi Daud, 102, Injil kepada Nabi Isa alaihi salamnya 103 dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 104. Nah, Bu yang 103 maknanya itu dihimpun di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diterjemahkan secara mendetail itu Injil ada di situ. Cuma sudah bahasa Arab gitu. Jabur ada, Taurat ada, yang 103 wah, hebat Al-Qur'an sehingga disebut umul kita. Induknya kitab suci. Saya lah. Nah ibu Al-Quran itu ada 114 surat ya. Makna keseluruhannya itu ditampung, dihimpun di dalam Al-Fatihah yang 7 ayat. Yang 7 ayat semua Al-Quran dihimpun makanya di Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah disebut umul Quran ya. Nah Al-Fatihah yang 7 ayat maknanya pun ditampung di Bismillahirrahmanirrahim. Makanya penting Bismillahirrahmanirrahim. Jika nu kamu kerma cina kusabah cina bersihnya ilmu na tinggi baca bismillah bisa hibar cina kamu kerma ya punya bakatku hebatnya punya tirakat na kia tentu saum wae saum nake bertema ya na saumnya kia maghrib teh buka saum deh gitu kan anjing na sahur saum deh orang kan biasa ya. Tapi lamun wisol teh kengin bu bertema saum 40 malam 40 hari untuk buka-buka teh kan teh kengin haram tetap pernah buka. Mana nggak pada 40 hari terus terusan oke. Anu nah. Tilu dinten tilu ngigi ulah etanya. Tetap pada buka. Pada buka. Bukan nama harus buka kalau udah buka kayaknya yang jadi haram. Oh. Ya. Oh mau sunat makan wajib oke karena buka. Pasti ibu nggak dulu maksa. Jawabannya gitu wehnya. Ada orang mati gini teh ya ini sempat. Oh. Hari eta anu putih gini. Mau eta teh nama ibu eta. Anti daging ya itulah cek orang yang vegetarian gitu. Bagus itu lagi ya bu. Jadi orang teh belajar pola asin gitu nya. Nya ah musim ayah lagi yang tadi tuang. Bagus itu orang teh sama gitu orang ibunya. Olah segala ya. Walaupun segala yang dimakannya halal sih tenang asal orang kita werenya. Tapi nu bagusnya kita mengurangi lah. Bukan berarti kita suka, bukan berarti mengharapkan bukan. Tapi melatih mental. Tapi emang bagus nah bu. Karena teh sok ayah karomah gitu. Aku kan orang kantos ayahnya saya Hasan Basri namun itu ulama bu aja nanti pinternya segala ilmu nah iyalah tapi yang mun ayah satu teh nggak jauhan
Orang istri istri nak beri situ rumahnya, sampai dah tanya ulama, tapi istri, paman kami yang berkenan satu satu. Saya kasih bahasa lain, nah, cina kak anjir mah, soalnya saya jangan berkenan, ayah kak aku ni mah ngajauhan, dah kamu masuk makan daging nanya, tapi mah tara, ayah ayah pangaruh, ayah pangaruh. Jadi ngaruh. Mau mana? Orang mantap apa? Allah mah masih kan terang kak maruk maruk nak kan, kak satu satu yang punya. Gitu. Jadi, menurang katanya bersih bu, mau satu ke mau iya gitu. Abi kalau soalnya nah kak damanya ngalamar cipu yang tajam tanu supir sukan itu orang Islam bu nah mana kau punya ini pantasnya bukan hatinya si orang beren lingkungan orang Islam bu ya. Si orang orang Kristen bu begitu abdi kamu punya tanya pada di damal teh ngawitan hari pertama bisa nah, buka nyolong nyolong tuh anjing bu jadi sana hula hari pas lewe ya Allah ada ngejat kumaha ya. Kabarnya si orang anjing teh punya lama orang cicing mah bu ukur mereka bayos coba mun gerak bu mun gerak gak perlu anjing doberman terlatih bu wah abis terang oh hewan lagi gitu orang cicing mah itu geraknya dan merasa terancam aku gue bu sian mbak di keberangan saruannya bu kalau anjing herder itu anjing sama jadi sadah lagi lah bu begitu buka mata serentang kota kerewa satu cicing abis ya bukan malaikat mana lu gaduh mana. Nah, paling abis tidak tahu deh. Tapi karena dilepas, bu hilap pun juga nama tidak nyangka. Abis bakal kau ingat nih nyala. Bu Serina juga nama dilepas, murun. Biasanya masuk di. Iya. Begitu abis damal oke, selalu di iya di rantai. Abis dengan biasa sih, aduh tiap orang lugu, tiap orang pada wudut, aduh ya kudu sampuran gelap tanahnya di sentuh kan nanti. Sentuhnya, aku kado hong tapi karena ada kabel ah sangat sih. Tapi dah nukitu ke bagir nyebutnya, gitu kan kalau mau bayar. Penuh gitu. Ada terlihat terang. Gitu gitu tua tua nggak oke dah emosi. Eh bu, para saya sahur bu, artinya tiap subuh teh ngasih kamu sahur bu, pengertosan gitu. Walaupun katanya orang Jawa bu, orang Jawa walaupun beragama tapi menghargai gitunya. Ya orangnya di sana perhubung gitu. Datang gitu punya Bismillahirrahmanirrahim teh sangat penting ta. Logikan kan mana seluruh Al-Qur'an ayat dina Bismillahirrahmanirrahim sampai senama. Tapi bismillahirrahmanirrahim maknana diringkes dina ba. Ba sebagai titikna. Iji. Eta nunjukkeun kana ketauhidan. Nya. Ba teh kalimat lagi ya. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Surah Allah teh. Ku kami wungkul ngayakeun anu geus aya jeung ku kami wungkul ngayakeun anu bakal aya eta makna bi teh. Maka bi heula. Bi teh kami. Bukan Allah tanya. Itu di hatusan. Kan bu, kacina pentingnya basmalah tehnya minimal orang kalau berbalik kolam baca 27 kali surat pengulang matenya berkah nate diselamatkan lah tidurna nikmat ini punya. Tapi ya teh cina apa gini mun wirid oke kena dipayunkan teh Bismillah. Mau nak nggak? Pak Ari Bedin makan sifatnya umum, jantan ya. Ada mana lagi, mangga silakan. Tapi kan orang biasa bismillah, bismillah. Tapi masuk tak udah lah. Tahu udah lah, mangga. Waktu saya lah, pada pada ngos bismillah, orang tebe apa alam orang kan bismillah teh. Tahu udah lah sunat atau? Ayo orang jelaskan basmalah menurut ilmu fikih. Sebentar, yang berang saya jelaskan paham ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, bagus lanjutkan. Itu punya jadi bismillah teh kan menghimpun mana seluruh kitab musabah sempat punya itulah di wihid ya. Itu nama-nama apa gitu. Nah, sekarang bagaimana bismillah menurut ilmu fikih? Nah, Bu, ilmu fikih itu kan menjelaskan tentang hukum ya. Hukum itu ada dua, Bu. Pertama hukum wad'i, kedua hukum taklifi. Hukum wad'i ayat 5. Hukum taklifi oge ayat 5. Jadi wad'i sama taklifi teh 10. Anu wadi simpan heula. Nyebutnya enak orang nu taklif heula. Taklif teh urang teu sapal nih. Wajib, sunat, mubah, makruh. Makruh haram? Haram. Eta lima. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Haji? Wajib. Kedua? Sunat. Katilu? Makruh. Mubah. Mubah. Kapan? Makruh. Kalimat? Haram. Nah, apa kita ikhij? Wajib. Wajib. Kedua? Sunat. Sunat. Katilu? Mubah. Mubah teh halal teh bu. Mubah halal menang sami kene. Madah tuangan tah. Eta hukumna mubah. Halal menang.
rek mampek rek henteu teu nanaon henteu kaitan jeung pahala teu kaitan jeung sisaan kecuali maca bismillah lah bismillah eta mah pahala teh gitu makanan mah biasa gitu tapi makan oge okay, Bu nu mubah teh nya upami seueur teuing mata kuduna jadi haram tuangna upami henteu tuang mata paeh jadi wajib gitu nu mubah mah berubah-ubah kumasih pon punya tapi jarang secara umum mah mubah mah mangalah mata ngadepinnya jelema kelelewihi makan pepele santena naon makan cabe rupang pada satenya ayeuna langsung maot ninggal eta mah ulah gitu rada apalun rek maot aya nih ari urang langsung ka rumah sakitnya makan teh ulah eta isrof lebetna berlebihan teh kaing urang punya jadi sebenarnya ku ninggal anu makan-makan kitu teh amun nepikan kelulungi mah manana urang jadi makruh ninggal teh kurang baik gitu. Ya sararengap deh urang. Mun ngomong pikeun pangawasan geus nyebo dan pikeun sok aya pangawasan nih agianya. Apun tapi kata rata-rata Bu, terutama ibu-ibunya resepkeun kana kuliner-kuliner teh Bu, set nya ada ge. Dadi buku sekarang teh sok ningali ya, asal ningali urang. Ari nu kuliner kitu mah nu nuang biasa-biasa juga ya. Kurang. Ari eta. Soalnya anu tantangan teh minggu berlebihan. Mie sabaki geuning. Bahasa bae urang makan mah makan besar teh geuning. Iya. Nyindil. Unggal ai sanes di urang da bangsa bae. Itu teh gara-gara aya YouTube. YouTube teh ya Mas, tiap senten artis segala ge aku tuh mah. Tiga teh yang tepatnya sih gitu nya. Bagusnya teh gitu lah. Jadi siapapun biasa berkarya. Berkarya bu asal nu positif lah gitu nya. Tabu bismillah teh upami dihubungkeun jeung hukum Islam nu 5 bismillah oge sami bismillahirrahmanirrahim aya wajib diangosna di mana dina leka salat di madhab sapi sapi di madhab urang mah mun sapi ni bismillah teh wajib hukum mun teu baca bismillahirrahmanirrahim geus salatna di madhab maliki kitu nu ka hambalina madhab mah sunat Bu. Jadi langsung handalah. Teu bismillah heula di anjeunna mah. Tah urang mun teh mah ngamamung kana imamna kitu. Mun teh mah tos takbir Allahu Akbar nyempe heula Bu. Jempena teh cukup keur maca bismillahirrahmanirrahim. Begitu kana alhamdulillah kana jempe heula dianggap maca, urang sah ngiring kana kitu. Ngalamun teka kuping yang teman Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbil alamin. Wah ya mata baca bismillah desah orang teh Bu. Ada muparokoh ngebatalkan sholat teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam langsung ngaleos gitu. Ulah kieu wah desah langsung ngaleos temen aku udah salam ngalah. Salam ya. Salam salam. Nah beres. Beres kan? Sahadegan ge salam. Mohon. Mohon yakin oh ya teh bener imamna ieu ah. Kisah hukum teh bener ya udah assalamu alaikum. Salam ya. Urang sholatnya ya urang walaupun bari tati. Mohon. Tapi ibu dan ibunya menuju sholat duha ya menuju ruku gudor 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 kalau kita insu mesti penting salam ya karena ruku abe sakur misalnya sunat tapi kalau sholat fardu nah ini beda kalau ibu sholat di sholat duhur ya lagi berdiri mungkinnya rakaat kedua orang gudor gudor ya aduh kamu tidak sampulkan bisa ayam nama gitunya pertama rubah niat Bu ya Allah abdi ngerubah niat ya tadi sholat fardu ah niatnya sholat sunat ayam nama lantas beres terubah niat, kena fardu kana sunat baru salam. Lagi pada salat fardu dibatalkan langsung, walau buku salam, gerakan orang kita terus sembede. Gak wihan doi, wena tapi. Wihan doi di awal. Hmm. Jadi kita abis kantor salat start. Wah, tenan awal sah. Mengalami ya mah. Duha, hari duha teh berabi ibak hilang. Saya ngobolontor, lemon deh, lemon doan tuh pasti toren kosong. Oh, angan abis ada terang. Terang, tersalam gue lah. Tersalam, tersalam. Tenang aja terang banyak. Enak ada terang teh, Pak Ustad. Lompat tuh, astagfirullahaladzim. Saya memang ngobolontor ya Pak, pasti toren kosong ya. Nya, terlemah. Aning nomeran. Nya, abis teh ah, dah lurus net di dia kah itu teh. Belenyang mah lompat. Entah salam mah enggak ada terang teh. Ayeuna mah kagak ada. Alhamdulillah. Aya Bu Ani nanti saya minta nomor HP-nya ya. Jadi pidana saya kirimin nanti ya buat menghafal. Ke apa? Nanti di miss call kan nanti asal enggak deteksi. Jadi Bu, sekali lagi baca bismillah itu berdasarkan hukum taklifi terbagi pada 5 macam ya. Pertama ada yang wajib yaitu dalam sholat. Walaupun sholat sunat wajib baca basmalah gitu. Yeah. Kedua, ya, kedua basmalah itu ada yang sunat, yaitu dalam pekerjaan yang baik seperti tadi ya. Dalam pekerjaan yang baik disunatkan membaca basmalah.
masalah basmalah teh ucapan bismillahirrahmanirrahim. Naminya basmalah itu, basmalah itu nama. Nama untuk ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yang bismillah unggul gitu. Baca basmalah bismillah. Kedah lengkap bismillahirrahmanirrahim. Baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baca tasbih subhanallah. Baca takbir Allahu akbar. Nabi ayat nabi. Jadi basmalah itu ada yang wajib, kedua ada yang sunat ya. Anu mubah mah teh ya, Bu? Anu mubah mah. Kalau anu makruh ada? Makruh tuh baca basmalah mah kurang baik. Yang mana misalnya apa ya, dalam kitab tuh contohnya cuma satu ya. Jadi misalnya suami ibu mau melihat ibu misalnya ya, mau melihat apa alat vital tanpa perlu, tanpa ada keperluan ya. Misalnya ibu teh sakit, tolong liatin misalnya ada apa gitu kan. Ini mah enggak iseng wae gitu, enggak ada niat, itu makruh. Makruh, makruhna lidatihi gitu. Aya dua makruh teh Bu, aya nu lidatihi, aya nu liaridi. Nu lidatihi nu tadi kan ningali larangan teu aya keperluan gitu iseng wae, eta hukumna makruhnya. Nah, maca basmalah mun teh maca basmalah na makruh. Aya anu liaridi, liaridi mah sapertos tuang jengkol. Tuang petai kan makruhnya ya. Nuang nama ya. Tambah baca basmalah mah tetap sunah. Eta mah makruhna liaridi namina. Liaridi teh kieu hukum tuang teh asalna mubah boleh. Kan bisa perlu tuang naik nama jengkol jadi makruh. Makruhnya kieu Bu, ibu terus nuang jengkol seueurnya raosnya. Terus nuang jengkol teh nyikat raos Bu. Ngobrol aja jeung Bu Erna teh Bu Sumi teh. Budak teh aduh. Eta makruh. Ayo tahu lah ibu terus nanya nuang jengkol seur nyikat gigi nanya pewangian nawan begitu nggak berasa teh kang senang tidak nang ibunya jadi makruhnya akibatnya gitu akibat nungkak zaman kamu kan nggak teh kayak kan odolnya jadi mutus tuang teh pasti ngobrol tak enak milaraan ibunya seperti milaraan anu bantunya dia teh nyaman ngobrol teh aku gitu kan cakap-cakap teh tak enak makruh tehnya lah untuk itu nggak tenang nawan tak nuang jengkol nuang putihnya. Walaupun nuang jengkol nak makruh, maca basmalah nama tetap sun. Sunat. Tetapi wudu kucai anu kenging dasar. Dasar muntem ada dia ya, Bu Ena terus cek aduh kumaha yo. Tek wudu yo, salat bari seet muntem ah, kamu ida we mun terangkat deui. Itu aya cai na ember Bu Ida. Ah dipake we duit teh bae dah pohon naon cuy. Tapi teu harus lah kan. Iya. Tapi sebetulnya teh gasap. Gasap. Haram gasap teh. Ya. Gasap. Haram. Nah, mau. Ya. Mak make teh bebe nya. Teu mau maot. Lamun teu kena aja ke Bu Ida mah disebut teh mau. Bisa kena ieu mah. Mungkin enggak gantian gitu kan ya. Mungkin ya wios. Nya, wiosnya. Dipake heula tuh atuh sebetulnya gasap. Ah, wudu ku cai gasap maca basmalah. Sebab sunnah. Nah gasap teh make cai na. Maca basmalah mah teu naon. Jadi nu makruh teh maca basmalah tadi nya anu teu daya butuh iseng ngata ningali larangan eta makruh maca basmalah teh nya. Tapi masalah lah rek kitu. Anu bojo makan boleh nyebutnya suamina bojona ka suamina mangga gitu nya mun teh. Tapi kan kada aya perlu untuk perlu ge teu naon disebut makruh gitu. Mun maca basmalah eta maca basmalah teu naon. Aya haram maca basmalah teh Bu. Ieu mah pami muntah mah jago bade maling nya. Kan kelima eta mah haramna lidatihi. Haram lidatihi mesti maca basmalah ge anggarna haram maca basmalah teh. Neraka gitu dia. Da bangsa. Nya da niatna disalahgunakeun. Tapi Al-Qur'an jadi bake nyihir mun teh mah. Nya eta ge sami haram. Walaupun baca Al-Qur'an kasebutna sihir mah kategorina teh sihir. Disalah gunakan. Nya itu kan gitu Bu, di sepantai yang Jawa kan Bu. Jadi Al-Quran sebagian, bahasa Sunda sebagian gitu. Sihir itu Bu. Lalu kumpul kan tos menuju alit, anu masian ke di masjid. Oh setelah cenah bisi hayang gaduh Haji Halimunan, Halimunan teh katinggal ibunya. Oh orang masih teh katinggal terus. Eh teh mana teh gitu Bu, Arab yang latih yang Sunda gitu, yang Jawa kan namina. Be Arabna kieu nya Pak. Ah, teh bener Arabna oge Bu. Dilatenkeun Arabna oge. Ada pijang mah bodoh. Untuk abis terkabitaan gitu, untuk gue mah mungkin orang bisa hibur kumur udah turun deh malah kawin-kawin ya. Terkabitaan ya, pokoknya waktu makan zaman abis kerana itu langsung ayo nah, yang beduknya lah itu zaman 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 kumur ya bu, dicabas ke kumur darah belinya buat dikatek apa pun abis juga
anu di sekolah gue resep agama, agama jalminya gitu. Resep ngadamel komik kan gaduh mang tuh ngadamel komik belajar gitu. Resep we endah we ningal bentuk-bentuk tubuh manusia teh. Baik maca hadis, dia mau ngagambar ke doa ka. Aduh, si Arab ibu, eureuna langsung. Akan naonnya ada rakama gitu kan, akan jadi ngagambar mobil. Tapi akhirnya mah kasalurkeun ka resep teh udah masa tren dikan agama gitu. Jadi iya pe enak kana tamara, wal tamara mah kuari tersep. Sakali deui ibu, maca basmalah teh kabagi kana 5 hukum. Aya anu wajib, aya anu sunah, aya anu makruh, aya anu haram. Ya, hukum mah teh aya. Ya, dina hukum deui mah teh ngan opat. Ya. Anu wajib, anu sunah, anu makruh, anu haram. Tapi orang ngapalkeun deui ibadah ibu poyangnya mangga 10 kalinya. Bismillahirrahmanirrahim abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkat kunyabat jenengan Allah ar-Rahmani anu ngaparin nikmat lembut anu adanya biar nih ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat kungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat kungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat kungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat kungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sulamun najat ngalap berkat kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu